Halo, selamat pagi guys. Kita sudah sampai di Cina ini. Sekarang jam 11 waktu kapal. Ini saya plot tadi posisinya udah di sini nih. Jam 9, 10, jam 11 kita di sini. Jadi dari awal haluannya ini di semalam karena ada ombak yang lumayan lah. Jadi kita rubah. Dari sini kita rubah ke utara, terus jam 9 tadi kita kembali ke waypoint. Jadi kita pagi ini nanti mau belajar ini nih, gimana cara membaca buku Admiralty List of Radio Signal. Ini pilot service, vessel traffic, service and port operation. Ini terbitan dari UK Hydrographic Office, ini NP286 volume 6 second edition tahun 2021. Jadi kita cari tahu isinya. Ini tebal banget, maaf ya bukunya jelek ya, karena buku yang jelek kan artinya sering digunakan kan. Jadi kita tujuannya itu di Qinhuangdao, China. Nih, kita selalu record di sini nih untuk informasi nih. Jadi ini voyage 2204 dari Kunak Malaysia ke Qinhuangdao, China. ETA-nya itu 12.00 local time, tanggal 27 Maret. Kargonya bulk agribots. Ini apa ya? Dari sawit kemarin dari kilang, terus dia digiling lembut itu jadi bulk agripot ini untuk bahan pakan ternak lah. 6300 metric ton, draft forwardnya 735, draft belakangnya 8.0. ini fresh waternya ini satu hari ini 4 ton, ini tinggal 60, nanti bisa minta supply lah. Ini jam 8 tadi, tanggal 24 Maret. Ya, kemungkinan tanggal 27 ya sekitar maghrib lah, maghrib isya nyampe karena semalam ombaknya terlalu ya bikin bergoyang lah. Jadi speednya turun. Jadi gimana cara kita mengetahui misalnya pilotnya di channel berapa, VTS-nya berapa. Ini kalau kita buka satu-satu ini kelamaan ini ya. Jadi caranya itu kita buka langsung di kontennya nih. Mana ya? Di content list, ini di sini ada. Mana nih? Kelihatan enggak? Cina nih. Kita cari pelabuhan tujuan. Nah, ini nih. Qinhuangdao, kita ada di halaman 109. 109. Ini nih, maaf lepas ya. Qinhuangdao, ini posisinya ini lintang bujurnya. Ini kodenya CNSHP. Ini diagramnya. Nah, ini pilotnya nih. Pilotnya dia di channel 14. Ini ada telepon juga, ada faksimile. Prosedurnya ini ada juga pilot boarding, ini pilot boarding. Untuk pilot boardingnya nih ada di sini nih semua di posisinya. Nanti berlabuhnya di dekat-dekat pilot boarding lah.
untuk oil tanker kuarantin ini berlabuhnya di posisi ini. Semua ada informasinya lengkap di sini. VTS nih, VTS. Untuk VTS-nya dia di channel 08. Terus prosedurnya ini untuk entering VTS area, ini report time 9 mile. Ini nama kapal, nationality. Ini semua dilaporin. Ini anchor report juga prosedurnya ini. Untuk nama kapal, nationality ini kru nationality lah, dari mana krunya, total krunya berapa. Anchor time, lokasi ini biasa, LOA ini di ini taman ekspor biasanya laporan kalau berlabuh. Ya, semua lengkap sih. Ini contohnya nih. Ini Huangdao VTS, ini simbol-simbol nih, reporting line, ini anchorage, ini pilot boarding, nanti bisa dilihat di peta nih ada. Nah, seperti itulah caranya untuk membaca buku ini. Jadi penting banget nih untuk kita, biar enggak salah sasaran kan, salah calling-calling nanti di channel berapa, nanti enggak ada yang jawab lagi kan, bikin sakit hati ya. Ya gitulah. Untuk cuaca ini pagi ini udah lumayan daripada semalam. Speed kita udah normal 10 poin. 10 poin normal. Semalam itu speed 5, 6. Ih, ngeri-ngeri sedap lah. Padahal kan di Taiwan nih. Taiwan sekitar jam 1, 2 dini hari. Di Taiwan ada gempa, ada 3 kali gempa. Terasa banget di kapal tuh, jadi goyang. Udah, sementara gitu dulu guys. Semoga bermanfaat. Happy sailing. Bye-bye.